Eng. Oke, jumpa lagi nih bersama Greatwood Gitar ya. Gitar custom Sukabumi nih. Kita kedatangan Allegro nih. Lokal ya. Lokal Allegro itu Bandung ya, kalau enggak salah ya. Bandung. Lokal Allegro Bandung. Allegro tipe FC1 ya. FC1. Di sini keluhannya tensionnya tinggi, ketinggian ya, karena bengkok nih. Ya. Naik bengkok udah cekung gini, posisi naiknya. Ini rencana mau dipasang, mau ditanam thrust rod. Oh. Karena nggak ada thrust rodnya. Nggak ada ya? Nggak ada thrust rodnya ini. Biar nggak bengkok lagi ya. Otomatis kita harus ngebongkar fretboard ya. Dibuka. Fretboard kita cabut. Kita pasang tanam thrust rod. Dan lagi fretnya diganti. Oh, ini masih kuningan. Iya, fretnya diganti, rencana pakai yang size ini berapa ya? 2,6 lah kalau nggak salah ya. Medium small ya kayaknya. Iya, ini. Gitu kan. Oke ya. Dan ada kemungkinan kita nurunin sadel ya. Sadel. Soalnya kita turunin. Ini tinggi ya. Ketinggian. Tinggi banget. Ini kalau diukur kayaknya ini 1 cm kurang nih tingginya, kurang lebih 1 cm kurang lah. Ketinggian gitu kan. Dan lagi bengkok gitu. Ini yang mau di servis ya. Yang mau di servis, cuma ini juga masih nunggu informasi dari yang punyanya, rencananya apakah mau di finishing lagi, dicat ulang apa enggak, belum ada konfirmasi lagi ini. Sip. Soalnya udah sangat kegores lah, tua banget lah ini. Ini tahun 90-an. Ya? 90-an ya kayaknya ya. Allegro 90-an ya. 90 waktu populernya mungkin ya. Iya. Zaman kita masih SMA ya. SMP SMA ya. Oke. Oh, ini materialnya biasa laminasi ya. Oh, laminasi. Untuk material rata-rata kalau untuk neck pasti dijamin mahogani lah. Ah. Untuk apa, untuk naik lah bahannya. Cuma di sini ya biasalah, settingan naiknya itu kurang tepat gitu kan. Tipis, tengah tebal, tipis lagi. Ya. Jadi justru dan di sini nih letak kesalahannya mungkin. Harusnya kalau mau tipis, di sini agak tebal terus ke sini. Kalau nggak lurus semua gitu kan. Jangan nah, tipis tebal tipis ya. Nah makanya kalau buatan dari Greatwood Gitar itu heelnya itu enggak terlalu kecil gini. Tapi agak sedikit besar karena untuk memperkuat biar si posisi neck itu enggak keangkat ke sini. Posisinya enggak ke sini gitu. Biar enggak keangkat senar ya. Ya, gitu. Soalnya kemakan usia pasti. Makanya kalau bikinan Greatwood Gitar itu heel ininya nih, lekukan ininya ini agak sedikit besar. Iya, tebal ya. Agak sedikit besar. Emang kalau untuk dimainkan mungkin agak kurang nyaman, agak kurang nyaman karena kaganjal merenan ya, kaganjal. Jadi, tapi untuk tingkat kekuatan beda. Lebih lama ya. Lebih lama kekuatannya. Soalnya kan kalau dilihat dari sekarang kayu-kayu sekarang itu jarang yang tua gitu kan. Kayu pada masih muda udah dituar. Udah dipotongin gitu kan. Nah kayak gitulah. Untuk mengsiasati hal seperti itulah kalau saya bikin gitu kan. Nah, kalau yang lain-lainnya nggak ada sih. Cuma rencana ini mau cabut fretboard, kita tanam thrust rod, kita pasang lagi thrust fretboard baru, kita ganti fret gitu. Oke ya? Oke. Siap. Oke, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Dua tadi videonya.